Jadi hari ini kita tiba-tiba jadi hari ini kita. Selamat datang di channel Vandra Oktoramun, di mana kita akan melakukan sesi main game Unreal. Jadi hari ini kita akan mengadakan sesi challenge untuk bermain biliar. Ini mungkin udah beberapa bulan yang lalu, cuman baru ke eksekusi sekarang. Ya. Hari ini tuh sebenarnya lebih ke apa ya? Momen pencarian uang jajan lah untuk para kru. Karena hari ini akan ada challenge 10 atau 100 kali lipat. Ya, jadi apa 10 atau 100 kali lipat challenge di sini? Jadi nanti kita akan bermain-main dengan koin seribuan. Ya ini ya guys ya, kalau bisa dilihat. Oke, kembali. Ya, jadi kita akan membuat koin ini jatuh ke tempat yang kita inginkan. Ya, mungkin ini beberapa pemain biliar sudah mengetahuinya. Nanti gua bakal jelasin 10 kali lipatnya di mana, 100 kali lipatnya di mana. Dan ini hari ini bakalan ada dua challenge. Yang pertama adalah challenge yang 10 dan 100 kali lipat. Yang kedua adalah bonus challenge. Untuk bonus challenge nanti gua enggak usah jelasin karena itu hal yang mudah sekali, kita bisa langsung on the spot aja untuk bermain. Jadi karena gue tidak mau rugi, hari ini peserta saja ada 4 orang, 3 orang tim dan 1 orang ini gue tentunya. Biar gue in-frame juga kan, takutnya lupa gitu channel siapa. Dan biar bisa cashback juga tentunya. Jadi 10 kali lipat dari 1000 berarti 10.000, 100 kali lipat dari 1000 berarti 100.000. Nah, habis ini gue bakal jelasin gimana 10 dan 100 kali lipat. Oke, jadi di sini udah ada lingkaran hitam, ya seperti kalian lihat lingkaran hitam yang memang bawaan dari abang-abangnya. Nanti sistemnya bola akan ditaruh di tengah dan koinnya akan ditaruh di atas bola. Lalu kita bakal nge-shoot dari arah sini ke bola tersebut dan kita harus menjatuhkan koin tersebut keluar dari lingkaran hitam dan lingkaran putih. Oke. Jadi kalau misalkan ini setelah kita sikat ya pakai bola putih itu koinnya tetap nyentuh si hitam, ini gagal. Berarti nggak dapat apa-apa. Tapi kalau bisa keluar dari lingkaran yang hitam, ini 10 kali lipat. Oke. Kalau bisa keluar dari lingkaran yang putih, ini 100 kali lipat. Jackpot. Okay. Jackpot. Jadi sudah paham kawan-kawan, ini sangat mudah sekali. Ya. Sangat mudah sekali terlihat. Mungkin kita harus butuh demonstrasi sekali ya. Sekali aja. Harus banyak banyak. Ini demonstrasi harus berhasil apa enggak? Harus berhasil. Kalau berhasil sangat serius aja. Nah, kita lihat yang susahnya aja dulu. Nah, biasanya orang kayak gini, wah, full aja ya. Demonstrasi. Demonstrasi selalu gampang sih. 100.000 ya? 100.000 ini ya? Memang harus begitu guys ya? Gampang Giliran main kita bisa lihat nanti ya. Untuk game ini kita bakalan main 5 round. Jadi 5 round masing-masing punya kesempatan 5 shoot berarti. Nanti kita akan giliran mungkin ya. Di round pertama urutannya nanti kita gambrengan ya. Urutannya gambreng dan itu seterusnya. Kalau memang 5 round dirasa belum ada yang dapetin jackpot juga, mungkin kita bisa extend. Oke? Okay? Dan kita lihat durasi juga. Kalau durasi sudah cukup ngapain ya kan? Nah, kalau durasinya misalkan udah kelihatan cukup, nah kita masuk ke bonus round. Untuk bonus roundnya kayak gimana nanti gampangnya enggak usah jelasin, oke? Okay? Yaudah, kita langsung aja ke game. Oke, jadi di sini sudah ada para kru gua ya. Di sini ada Eza sebagai pemegang akunat job dan banyak asisten pemainnya. Asisten pribadi ya. Ini ada Rifki editor gua dan ada Lesa tim kreatif. Mereka adalah tim-tim yang sekarang membuat gua harus bekerja keras. Karena sudah di PHK ya. Saya bekerja keras ya. Kita semua harus bekerja termasuk ini. Ya, termasuk ini nih ya. Oke. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, 10 kali lipat dan 100 kali lipat sudah jelas ya. Dan untuk nge-shoot-nya gua bebasin semuanya. Mau lewat tengah enggak apa-apa. Mau di sini enggak apa-apa, situ enggak apa-apa, nanti garis lurus aja. Batasan penalti lah. Boleh dari mana aja.
Okay. Dan untuk urutannya kita hompimpa dulu. Oke. Hompimpa. Hompimpa. Yang keluar dulu nomor 1. Iya. Hompimpa gambreng. Nomor 1 gambreng. Nomor 2 gambreng. Dua kali. Terus beli batu. Terus beli batu. Emang gue terakhir. Ya berarti Eja, Reza, Rifki, Burumba. Anak bawang, silakan. Ya. Teman pertama gagal? Gagal ya. Gagal ya. Gak keluar ya. Pasti situ-situ aja. Ya maaf, yang punya channel lagi ngurusin minuman ya. Biar gagal terus. Gimana hasil? Gagal. Oh gagal? Gagal. Iya. Iya, masih gagal. Urutan nomor 3 berarti. No. Tidak semudah itu kawan ya. Ini gini Ki. Nah, better tuh ya. Sebutnya ya. 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 Ya, masih gagal kawan ya. Hampir lagi. Sudah ya. Ini yang tadi kan demonstrasi gampang ya. Percobaannya ya. Ini 100.000 buat saya kan ya. Oh iya, saya lupa loh, saya belum nunjukin ya. Jadi saya tuh di sini udah modal. Walaupun kita challenge-nya begitu, cuman kita ada kayaknya ada batasan. Saya di sini limit. Modalnya limit ya guys ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 600.000. Ya, modalnya 600.000. Yang 10, kalau yang 10.000 banyak, aman. Yang ini aman, aman. Oke. Jadi bukan sombong, bukan apa ya kawan, ini saya ngasih tahu aja. Ini kita modalnya dari pembelian Mas Gok Aparel, jadi jangan lupa dibeli. Cek deskripsi, oke? Okay? Mas Gok Aparel, Shopee ada yang baru. Oke, okay. Round 2 Fight. Kita lihat, round 2. Iya, ya, masih. Ternyata masih belum ya kawan. Ya jackpot masih sisa 500.000 bro. Ya tentu saja dari video ini tidak akan balik modal. Iya. Next. Ini namanya full. Kayaknya susah. Aduh, diamankan lagi begini. Nah, ini gua coba cek pakai kekuatan yang paling minim ya. Oke. Okay. Ini kalau nggak salah rewardnya 10.000 nih. Tiga juga. Gagal ya. Oke, okay, round 3. Woi, 10.000 pertama. 10.000 pertama. Langsung dipegang biar nggak lupa. Cepat pertama. Ini biar karena bola 8 kali ya. Iya, ini bola 8. Biar keren. Dari formnya 100.000. 400. Bonus. Oke. Gas. Kalau dapat 100.000 kita potong gaji ya. Canda. Lihat ini dari formnya 100.000. Wah. Sayang sekali. Sayang sekali. Mari coba lagi. Saya bercanda dong, masalah ada limit tadi sebenarnya. Oke, ini akhir dari round 3. Kita lihat apakah jurus pelan akan menjadi sesuatu ya guys ya. Tidak sudah. Benar ya. Rompak. Next. Oke, next. Ya bisa-bisanya lu kok begitu, gimana sih? Oke. Teori-teori. Kok gue bisa tadi ya? Iya, gue sendiri berpikir gue bisa ya? Lu bisa. Iya. Demonstrasi emang langsung ya.
Berapa itu ya? Masih kelihatan coba. Enggak, ini masih nyentuh, masih nyentuh, masih enggak ya. Tidak ya, kawan ya. Oke, itu air dari round 4 kita masuk ke cerahi. Bismillah. Wes. Satu ribu nih ya. Pas. Bismillah pas tengah. Teori. Tiga kali pas tengah. Waduh, udah keringetan ya, lumayan. Soalnya kita nggak ngetipin ini ya. Kipas. Ngetipin kipas. Berisik. Wah, nice try kawan ya. Nice try. Masih belum ya kawan ya. Oke, kita langsung lanjut ke peserta berikutnya. Hei! Nah, yang kayak tadi tuh coba kecewakan ya. Dengan cara yang sama dengan Rifki. Apa kamu harus kiri dulu? Iya. Ini gue coba pakai cara yang pertama nih, apakah berhasil? Tidak, memang tidak. Berarti kan gue bobok ya. Oke, jadi dari 5 round tadi yang berhasil masing-masing 1 kali ya? Iya, 1 10.000, 10 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Dengan teori bismillah. Gue di awal 100 kali lipat, cuman buat apa? Masih bingung. Oke, kita akan masuk ke bonus round. Ya, kita masuk ke bonus round. Jadi sistem bonus round ini gampang banget. Masing-masing punya 10 kali kesempatan mukul bola. Sama kayak tadi. Jadi startnya dari garis yang ini ke bola yang ini. Cuman kita nggak ada poinnya. Tujuan apa? Tujuannya untuk masukin bolanya, untuk first touch ya. Berarti boleh dari mana aja, yang penting segaris. Sikat bola 10-nya, masukin, yang penting masuk bola 10-nya. Kalau bola putihnya yang masuk itu foul, nggak dihitung walaupun bola 10-nya masuk, oke? Okay? Jadi tiap satu kali masuk itu berharga 10.000 rupiah. Oke. Okay. Jadi masing-masing punya 10 kali kesempatan, jadi total bisa mendapatkan tetap 100.000 rupiah. Ya, lagi-lagi gue juga bingung, gue ngapain itu? Nah, ini mekanismenya nggak kayak tadi, itu kan rolling yang tadi ya. Yang sekarang nggak. Kita akan membimbah lagi. Nanti si urutan yang pertama itu langsung 10 kali, urutan juga 10 kali, dan seterusnya sampai beres gitu ya. Om Jusayung Gan Gambre Gambre. Nah, yang satu Gambre. Nomor 2 akhirnya. Ada ya, ada. Terakhir. Oke, silakan. 10 bola dari ini bebas. Boleh dimana aja. Lagi-lagi saya nomor 2 sebagai operator. Iya, operator teori sekali lagi enggak? Iya. Iya, satu kali gol. Baru cobaan kedua. Wah, iya, nice try ya guys ya. Baru cobaan ketiga. Iya. 10 ini masuk sana. Tenang, enggak akan potong gaji. Aman. Tapi beneran dapat. Iya, anjir. Beneran dapat. Oke. Boleh. Ini percobaan ketiga ya? Percobaan ketiga. Full lagi ya. Oke. Mungkin harus ada persiapan ya. Oke, full. Iya, itu bukan first toss ya. Cuma 4 gagal. Terus aja full gak apa-apa. Iya. Belok lagi ya kawan ya. Iya. 7. Baru cobaan ke 7. Shup. Eh, dapat. Kita lihat orang full dulu. Ya ini ada titelnya editor, gak bisa main biliar. Oke, langsung. Hup.
Coba pakai itu Ki. Yang panjang, sosongan pakai yang pendek. Aha, ya. Sip, sikat. Nah, nah. Nah, ente ya. Nah, ente. Pendek. Ya. Nice try buat WP. Aman ya. Ini namanya bonus run harusnya gampang, gua enggak tahu kenapa jadi susah nih. Jawaban pertama. Tidak masuk. Kan bonus pun gampang bos. Bonusnya gampang. Iya, apa sih zaman? Kumat kan? Wah, masuk dong. Sudah 6 kawan. Saya akan masukkan itu ke sini ya. Shop. Ntar lagi lu sitok. Kota. Kota. Shop. Shop yo. Tidak masuk. Shop. Shop. Tiga lagi ya, guys ya. Shop. Tidak. Dua lagi gue ya. Iya. Sota. Nah, itu. Ya. Putih nih yang masuk ya guys ya. Gitu. Tapi yang ini gampang sih. Tinggal masukin loh aja bonusnya. Masukin gue juga nanti. Iya. Jalan pertama kita. Kayaknya emang harus pakai itu udah berat deh. Gue juga selip gara-gara itu. Ini. Ingat kan? Itu. Oh itu kok. Berat banget ya? Berat ke Tiara. Lurus dong. Ngapain? Ini bonus run berapa? Nanti bonus runnya kakek-kakek yang ikut ya. Flash. Empat. Keset. Dari tadi. Lurus. Sobat deh bengkokinnya. Ayo jangan lupa beli ya. Cekot ya guys, cekot. Nanti ada diskon lagi deh, diskon permanen deh gimana. Last chance. Tapi boleh loh buat volume 1, volume 2 kan ya. Iya, tadi. Gak ada yang masuk loh. Coba sih. Silakan ya. Ini tim kreatif, harusnya kreatif ya. Lu harusnya belajar kan dari kesalahan-kesalahan kita ya. Lu tahu kan? Nih, lu tahu bakalan selip. Lu coba bedakin sininya dulu. Sininya. Kenapa jadi lurus case ya? Jawaban 2. Iya. Ya, next try. Ini masih lagi. Lurus sih ya. Si so sensor gitu. Ah, kenapa dia punya putih? Yuk. Ya. Ya, silakan langsung. Langsung konten coach, nih coach. Keren banget nih. Langsung di kantongnya. Langsung di kantongnya. Iya, ini juga tuh. Reza the Explorer. Ini orang-orang yang bisa dilihat ngeliat kita anjing gue mau banget. Itu emang teknik ya. Buat pol. Iya. Sama juga om. Tidak ada, tidak ada. Tapi sebenarnya dia paling minim full. Iya. Gua aja full berapa kali jadi gua be. Iya, kelihatan. Emang dari awal full. Eh. Ada mantra minim full. Oke. Ternyata dari konsep briefing dan semuanya ya.
sebenarnya ada kesalahan untuk memilih bonus round. Entah kenapa kok lebih susah bonus round untuk kita ya, untuk orang-orang di sana, abang-abang yang udah biasa main biliar, maafin kita ya, pasti bikin kesel. Mohon maaf, tolong untuk editing, untuk editing bisa lebih kakatin ya biar gak kesel ya. Ya udah, mungkin itu aja. Kalau kalian punya ide lagi untuk jalan-jalan biliar, bisa drop aja di komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like, komen di bawah seperti tadi ya, di subscribe, dan juga aktifkan loncengnya biar gak ada ketinggalan notifikasi, karena subscribe itu gratis. Gratis guys. Udah kita tahu enggak ya. Jangan lupa juga join membership kalau kalian memang mau nontonin live streaming gua, biar ada custom badge, biar ada custom emoji, biar ada nonton live streaming replay-nya bisa ya. Ya cek aja lah ya gitu. Oke, okay. Adem kan Bang bahannya masker. Ya deh. Yes. Keringetan kan. Gimana caranya ya? Kita nggak pakai apa-apa sih, panas banget sih ya. Ya. Ruangan? Mati. Kalau ventilasi udara kurang? Emang iya, lihat air lah. Ya. Ya, berarti bukan karena kaosnya panas kan? Bukan, karena emang nggak kita nyalain aja. Ventilasi kita tutup karena debu ya. Ya, betul. Itu lebih ke klarifikasi. Sekian aja untuk biliar challenge. Kali ini semoga kalian suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Okay. Bye.